Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik, suka ma- Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi yang saya nak kongsi dan tunjuk hari ini ialah mesamah atau sengah orang panggil mesamah. Yang ini influence India di Pulau Pinang ataupun di Kedah. Jadi mesamah ni dia beza between gulai dengan rendang. Gulai tu cayak sikit, rendang kering. Jadi mesamah ni in between. Dan rasanya sangatlah sedap. Dan masa saya kecil-kecil, kita look forward tau kalau mereka buat mesamah masa kenduri. Dan sekati daging, mereka bagi 4. Jadi setalam tu 4 orang. Jadi seorang tu dapat macam quarter pounder lah, bukan macam lah. Kalau satu meja tu 10 orang. Jadi sabar lah, saya akan tunjuk cara-cara nak buat mesamah. Kalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun duku bau harum. Semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata roti canai. Asal dari lempung gandum, yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia Gatal, yang mana dia Geli, yang mana dia Ramas, yang mana dia Uli. Panjabi Bengali nah, hulu sampai ke mata, Pekak dan Tuli memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan... Saya nak tunjuk sini, saya ada setengah kilo daging ribeye. Saya suka pakai ribeye sebab daging ni, kita tengok lah. Ni dia punya apa marbling tu. Marbling tu ialah yang dia punya fat yang ada in between the meat punya muscle tu. Jadi marbling ni bila kita slice daging ni, kita buat even daging masak kicap sedap sebab bila fat ni dia melt, dia cayang. Jadi daging ni jadi lembut dan very moist. Okay. Jadi setengah kilo ni saya nak potong dalam 10 ketui. Dia tak sebesar ketui daging yang kita buat apa kurma, tapi dia juga taklah sekecil rendang. Ha ni saiz dia bagus ni. Ni ada ni ada 3, 6. Okey. Okey, yang seketui lagi kita belah 4. Okey. Kita tak ni, tapi saya nak ambil bubuh dalam bekas besar sikit sebab nanti kita nak campur semua bahan. Okey, kita dah letak dalam bowl besar ni. Bawang yang di blend bersama halia dan bawang putih. Jadi sebab kita guna sekilo saja, setengah kilo saja daging, saya guna sebiji bawang besar dan satu lagi sebiji lagi bawang bawang besar yang kecil lah. Tengoklah. Bawang ni saya dah cuci. Halia dalam setengah inci. Ingatlah. Cek-cek semua, halia selalu 1/5 daripada jumlah bawang putih sebab kalau kita buat sama banyak, halia ni dia overwhelm. Jadi dia pahit pun dah kadang-kadang tak sedap. Okey, kalau halia banyak ni, kita tengok dah halia banyak ni, bawang putih selalunya 5 kali ganda. Semua ni saya dah bersih tau. Okey. Tengok dah cek-cek semua, bawang besar, bawang putih dan halia. Okey, halia saya nak kasih aja. Nah, semua dah campur sekali sebab kita nak blend sekali, nak masuk dalam daging tu. Saya tak saya. Okey. Letak air sikit saja. Blend tak boleh letak air banyak sangat. Segi air daging pun duk keluar lagi. Tengok tak payah banyak air tau. Ni saya letak ni ya. Bawang besar, bawang putih dan halia yang saya dah blend. Isi dalam setengah cawan. Uh,
asam jawa paste, eh? Asam jawa ni yang dah ada paste tu lah. Kata yang orang lain yang tak mau masak tu semua benda dah ada senang. Ni dalam setengah cawan sabuk rempah kari. Eh, tak sini lah. So bila kita dah campur, kita masuk air sikit. Okey, ni saya kacau lah saya gue. Tengok ni lah. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Bubur garam, saya pakai garam ni. Garam kasar. Sementara yang ni kita perap, saya nak potong bawang merah dalam 5 biji. Bawang putih pun dalam 5 ulai. Sebab yang ni kita nak lumeh sekejap lagi. Okay, ni dah siap lah. Lain pada tu, saya ada daun kari poleh. Hak untuk menumeh ni. Daun pandan ni macam ni saja lah. Okay. Daun pandan. Lepas tu kita ada sini 3 sekawan. Bunga cengkih, bunga lawang dengan kardamom, buah pelaga. Okay. Ni semua ni kita nak tumis. Nanti saya kena on lah dapur lah. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Taruh di bakul lendir menitik, suka makan si anak. Okey, kita punya pan pun dah panas. Eh? Nanti saya nak letak minyak. Eh? Tengok minyak pun dah apa? Kita goreng bawang merah, bawang putih. Lihat 3 sekawan tadi. Jangan lupa kayu manis nah. Tengok nah. Ha ni. Oh, bau ni boleh bau daun kari poleh. Saya nak tambah bunga cengkih dengan melawang sikit tu nampak macam tak cukup ah. Bau daun pandan lagi. Kalau kat Sri Lanka pun nak cerita bagi depa masak, depa letak daun pandan tau walaupun depa buat kari ikan sebab daun pandan tu dia bagi hilang bau segala. Kadang-kadang kalau especially ikan fresh fish tu dia macam hanyak sikit kan. Ha, kita tengok tu. Bawang putih dah nak brown. Okey. Saya nak letak daging yang saya perap tadi nah. Ha, tengok ni. Okey, saya nak letaklah ni. Tambah air sikit lagi. Saya tambah garam sikit tadi, saya terasa saya tambah sikit sangat. Okey, bila dah macam ni, kita kemas sikit kat sini. Kita slowkan api. Nombor 5. Kita tudung. Lepas ni kita biar gini lah sampai dalam masa 40 minit bila dia masak. Baru kita letak bahan-bahan lain lah sebelum kita boleh makan. So dah 40 minit dah, saya nak buka dah. Pegang dia hangat ni. Oh, tu dia. Sedapnya bau. Tu bet lah. Apa tak boleh rasa. Sat dah, saya nak kacau sini. Dia dah macam garing sikit kat bawah ni. Oh, dah nampak macam rendang. Kan? Itulah kata antara rendang dengan gulai ni. Okey. Lepas ni, saya nak letak
santan. Pakai santan freshnya kalau boleh, jangan duk malas. Okey. Ni dulu masa zaman tok saya depa pakai adil milk. Saya tak suka adil milk. Saya campur fresh milk dengan fresh cream ya. Zaman dulu susah kan kita nak cari fresh milk dengan cream. Ni betul lah tok-tok kita pakai adil milk. Kita kacau sikit lah. Sana. Tu saya kacau ni sebab hak yang apa? Hak yang dia garing kat bawah tu kita boleh tengih lah balik naik. Bagi campur sekali. Eh, start lagi nak boleh makan ni. Saya tahu. Director dengan hak penolong dia tu dia duduk tunggu lama dah. 40 minit tau. Itulah masak ni. Slow tak apa. Tapi dia punya hasil tu best. Saya tolak sikit. Okay. Pakai senduk kayu ni bagus. Dia kita tak rosak apa. Tak rosak kita punya pot ni. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Taruh di bakul lendir menitik, suka makan si anak titik. Okey ni, nampak pun minyak dapat kita letak santan dengan apa? Santan dengan fresh cream tadi, minyak pun dah duk naik balik. Okey, nak boleh makan ni. Okey, last kali saya letak minyak sapi. Okey. Kita kacau sikit. Nampak tak tu? Okey. Saya nak rasa sikit lah. Sedapnya. Sedapnya. Dah kita letak minyak sapi. Kita bagi mesra sat. 5 minit. Kita punya mesamah pun siap. Kita dah boleh makan. Ah, tengok tu. Pedih ni minyak ah. Last sekali kita bagilah segak sikit. Mesamah daging saya dah siap. Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik. Taruh di bakul. Kalau cik suka, like, subscribe dan share channel ni.